Sila. Terima kasih, Tuan Sri Speaker, kerana mengizinkan saya pada tinggi untuk berbahas dalam urang undang-undang ini, harta intelek ini. Saya ingin menyentuh mungkin dari perspektif berbeza sikit daripada rakan-rakan yang berhormat dalam Dewan ini. Saya ingin melihat sudut dari segi potensi yang dapat kita garap hasil daripada kita mengadakan satu mekanisme yang kita panggilkan atau undang-undang yang membolehkan perbadanan ini menunjukkan syarikat, dan dibanding kalau kita tidak mengambil langkah-langkah awal kini dan menyebabkan kita kerugian di masa depan. Saya ingin menyentuh sikit tentang potensi yang ada di dalam intellectual property right ini. Secara awalannya, kita menurut laporan daripada United States Department Office of Investment Affairs dan Climate Statement pada bertarikh 25/7/2017 masih baru lagi, Malaysia yang kita faham dulu telah keluar daripada watchlist 301 tahun 2012, dan kita telah comply dengan WIPO, World Intellectual Property Organization, dan pada 23 kita telah melangkah lebih baik lagi. Kita mengadakan langkah-langkah untuk membuat perlindungan kepada hasil intellectual ini melalui beberapa inisiatif oleh kerajaan, melalui Special Anti-Piracy Task Force contohnya, dan SIFU iaitu Special Internet Forensic Units, yang mana elemen perlindungan ataupun anti-piracy ini atau penguatkuasaan ini amat penting untuk memastikan bahawa property right kita atau hasil intellectual ini tidak terganggu. Dan sekiranya kita dapat lakukan secara sistematik dengan struktur yang baik, maka ini akan memberi keyakinan yang banyak kepada bukan sahaja rakyat tempatan dan juga kepada pelabur-pelabur yang ingin membuat research atau development atau penyelidikan atau development kepada produk-produk, terutamanya hasil yang kita dapatkan daripada hasil dalam negeri. Contoh, baru-baru ini Tan Sri, kita telah undang-undang mengenai biodiversity contohnya. Kita tahu negara kita antara negara yang tertinggi di dunia mempunyai biodiversity, aset biodiversity yang tinggi, dan ini boleh diterjemahkan dalam bentuk-bentuk produk-produk yang boleh menjana perdagangan, pelaburan berskala besar yang akan menjamin kesejahteraan negara dalam masa jangka masa separa dan panjang. Kita lihat kalau ada, kita dah luluskan biodiversity dengan protokol Kyoto. Sekarang ini kita nak luluskan undang-undang ini, dan saya rasa ini adalah pertepatan sekali. Cuma yang banyak diperbincangkan oleh rakan-rakan yang berhormat tadi tentang pentadbiran, pengurusan, mungkin dari segi siapa boleh lantik siapa dan sebagainya. Tapi saya ingin menarik perhatian Dewan yang mulia ini bahawa negara kita akan menjadi negara maju tahun 2020 dengan KDK kita mencecah 2 trilion. Tapi menurut PricewaterhouseCoopers, tahun 2030, tak lama, 13 tahun daripada sekarang, kita punya KDNK kita atau gross domestic product kita akan mencecah 1.506 trillion US dollar. Atau kalau kita ikut purchasing power parity kali 4.2, dia akan mencecah 6 trillion US dollar. Tahun 2020, 2 trillion, tahun 2030, 6 trillion US dollar. Ini Malaysia saja, tidak termasuk ASEAN. 6 negara ASEAN terbesar mempunyai KDNK purchasing power parity sebanyak hampir 15 trillion US dollar. Bukankah ini satu potensi-potensi yang kita kena melihat secara holistik? Kerana kalau kita tidak mempunyai satu kerangka yang kuat dalam negara yang menggalakkan intellectual property berkembang dengan subur dalam negara, kita akan mengalami satu defisit di mana negara-negara yang sekeliling kita, Thailand, Vietnam, saya ada senarai sini Tan Sri yang akan berada hampir dengan kita. Vietnam 1.3 trilion, Filipina 1.6 trilion US dollar, Thailand 1.7 trilion dan Indonesia 54 trilion. Yang mana potensi kita agak seimbang. Kalau sebelum ni macam Seputih cakap, Monsanto buat pengetahuan, sekarang KDNK dunia tak sampai 100 trilion US dollar. Minta maaf, dalam 80 trilion US dollar. Tapi tahun 2030 dia akan menjadi 130 hingga 140 trilion US dollar. Tambahan 60 trilion US dollar yang mana
Ini datang hasil daripada pembangunan yang begitu pesat di negara-negara contohnya Vietnam, Thailand, Malaysia, India, Pakistan, Bangladesh, Jepun, Korea dan China terutamanya. Dan ini akan dengan kaitan seimbang ini menjadi prasyarat kepada negara ini untuk bersaing, mempunyai kapasiti intelektual right yang tinggi dalam negara. Kalau ini tidak kita punyai, kalau ini tidak menjadi kekuatan kita, kita akan kehilangan dalam masa yang tidak lama. 13 tahun, 15 tahun kita akan tertinggal. Itu sebabnya kita kena melihat usaha kerajaan ini amat-amat murni untuk menjadikan satu kerangka yang kuat untuk membina kapasiti dalam negara yang akan menengahkan produk-produk yang mempunyai property right dari negara kita sendiri. Dan kita mempunyai aset dan potensi untuk berkembang ke arah itu. Itu sebabnya kita memerlukan satu kerangka yang spesifik, yang bersifat dinamik, yang bersifat berdiri atas kaki sendiri dan dia sentiasa memantau pada tahap day to day yang secara seiring supaya kapasiti ini dapat dibina dalam cepat dan dia akan memberi peluang potensi yang begitu baik kepada negara kita. Kita mesti bercakap pasal ekonomi. Sebab bila ekonomi yang besar, itulah penyataan bahawa ada permintaan yang tinggi. Dan kalau kita buat perancangan pendidikan, kita tidak dapat tolak daripada melihat kepada keperluan permintaan yang tinggi. Dan kita maklum bahawa permintaan di negara kita, di rantau kita, di kluster India, Bangladesh dan Pakistan, di kluster China, Korea dan begitu besar sekali. Dan kita telah lakukan langkah-langkah yang terbaik. Biodiversity kita telah lulus. Kita telah gerakkan akta perdagangan perkapalan swadagar untuk menarik lebih ramai pertumpuan kegiatan ekonomi di sekitar kita. Kita telah luluskan MAFCOM untuk mengembangkan lagi industri perdagangan kita. Dan ini satu lagi inisiatif yang saya sangat amat bertepatan untuk kita complement atau mendirikan satu kerangka yang solid untuk negara kita mendepani persaingan yang akan mendatang sehingga tahun 2030 dan terus kepada tahun 2050. Jadi bagi saya, pandangan saya Tan Sri, keperluan arah undang-undang ini mesti dilihat di konteks yang lebih besar. Kalau kita dapat menggalakkan begitu ramai kapasiti dalam negara, menggarap kebolehan dalam negara untuk menghasilkan produk-produk yang mempunyai intellectual property right yang tinggi, yang bukan sahaja hanya untuk domestik tetapi bersifat global, dan kita mempunyai potensi untuk pergi ke global, dan ini akan dapat membantu kita pada jangka masa yang panjang. Hari ini persekitaran dunia dah berubah. Kalau dulu kita lihat kereta-kereta pakai International Combustion Engine, tahun 2030 dah banyak dah syarikat-syarikat negara dah memastikan, mewajibkan kereta-kereta ini akan pakai elektrik atau hybrid. Baru-baru ini Volvo yang dimiliki oleh Geely, ini mana Volvo dengan Proton ini sepupu lah, Volvo akan mengadakan kereta yang elektrik dan hybrid tahun 2030. Semua kereta dia mesti ada sama ada hybrid ataupun electric base. Maknanya akan make away dengan internal combustion engine. Ini memerlukan satu lonjakan yang besar dan memerlukan begitu banyak produk lain, line item yang akan memenuhi permintaan-permintaan ini. Negara-negara besar, China juga sedang mengambil ke arah itu. Ini satu contoh perubahan yang mana kita mesti mempunyai kebolehan untuk adapt, berubah, dan kita mesti mempunyai kapasiti untuk mendepani perubahan-perubahan ini. Antara lain ialah mesti mempunyai kapasiti dalam negara yang tinggi. Dan kita tidak terkecuali dari mempunyai aset-aset yang baik. Contohnya dengan agrobusiness, kita ada. Felda contohnya mengeluarkan hasil Yan Gambi yang begitu popular. Kita ada produk-produk lain, tapi malangnya produk-produk yang begitu besar branding ini atau itu ini tidak begitu ada yang besar, tapi tidak begitu banyak kalau dibandingkan dengan negara-negara lain yang hebat bersaing dengan kita hari ini. Dan negara-negara saya yakin sedang kita bercakap dalam Dewan ini, negara ini juga memikirkan kerangka yang solid untuk negara-negara yang mempunyai kapasiti untuk mengeluarkan produk-produk property right ini yang akan boleh menjana ekonomi masa depan. Dan Malaysia mempunyai kelebihan. Itu sebabnya kita kena tarik bukan sahaja pakar-pakar ataupun research development dalam negara menghasilkan produk-produk ini yang mempunyai dan terjamin. Kita juga berupaya menarik pelaburan di luar yang akan menjadikan Malaysia sebagai base untuk mengeluarkan hasil-hasil produk yang begitu luas. Contohnya produk-produk pharmaceutical, contohnya produk-produk berkaitan dengan agrobusiness,
Contohnya produk-produk berkaitan dengan kecantikan dan sebagainya, yang mana kita tahu contohnya Korea telah berjaya menggerakkan ekonomi ini melalui branding K-pop yang bukan hanya muzik dan hiburan tetapi melibat daripada cara hidup, lifestyle, kecantikan dan usaha kesihatan. Perkara yang sama juga kita perlu lihat dalam konteks sebesar. Itu sebabnya, Tan Sri Speaker, saya melihat pembentukan perbadanan ini dengan kapasiti yang akan kita empower pada mereka melalui undang-undang ini akan membolehkan mereka menjalankan program-program engagement atau memberi kesedaran atau menggalakkan. Dan sebagaimana Hulu Langat cakap tadi, ramai antara researcher kita mempunyai kebolehan tapi tidak mempunyai kapasiti yang cukup untuk menjadikannya commercially viable. Saya juga setuju dengan Rasah tadi. Kalau kita semata-mata mengharapkan government, ini bukan satu trend yang menurut kita ke arah negara maju. Kita mesti memudah carakan, facilitate atau menggalakkan badan-badan perbadanan macam ini supaya mereka mempunyai kapasiti, membina kapasiti agar kita mempunyai research development tinggi, kita mempunyai harta intelektual yang tinggi dan yang terbaik kita boleh menarik mereka dari luar negara bukan sahaja untuk melabur dan membina kapasiti research development dalam negara kita. Dan juga universiti-universiti yang sekarang ini terbabit dengan translational research development juga membuat engagement direct dengan kumpulan-kumpulan masyarakat di bawah sana dan memberi mereka peluang untuk meningkatkan kapasiti mereka dan menjadikan mereka potensi juga untuk menghasilkan produk-produk yang boleh berdaya saing dan akhirnya membina ekonomi lebih besar. Jadi saya rasa perubahan-perubahan yang undang-undang yang kita bincang pada hari ini adalah sesuai dan selaras dengan usaha inisiatif keseluruhan kerajaan dalam transformasi dasar transformasi ini untuk menjadikan negara kita lebih kompetitif pada masa depan. Tuan Speaker, kita juga pada hari ini dengan baru-baru ini kita ditiras sebagai negara yang paling baik untuk kita melabur investment oleh Wharton School of Business daripada Universiti Pennsylvania pada tahun 2017 dan kita ditiras oleh World Bank melalui laporan Doing Business, kita mempunyai negara yang ranking ketiga di dunia dari segi pelindungan kepada investment dan investor. Jadi ini ada satu lagi petanda bahawa kita boleh menarik lebih ramai pakar-pakar intellectual untuk menggerakkan aktiviti yang boleh meningkatkan lagi kapasiti property right di Malaysia. Dan dengan adanya rang undang-undang ini, saya rasa kita menuju ke landasan arah yang betul dan cuma kita kena melihat detail perkara-perkara yang detail tentang pelaksanaan yang boleh meningkatkan lagi kaki mereka untuk datang ke Malaysia. Dan satu lagi, saya tengok dengan anda di dalam undang-undang ini, kita memberi empowerment, pemerkasaan kepada perbadanan dan melalui syarikat-syarikat tadi untuk mereka dapat buat continuous engagement ataupun membuatkan penyeliaan secara berterusan tentang trend-trend atau perubahan-perubahan atau keperluan-keperluan yang terkini yang menjadi permintaan atau demand-driven permintaan daripada industri yang sentiasa berubah dari semasa ke semasa. Dengan kita ada pakar-pakar sini, dengan ada syarikat ini dan melalui penyeliaan daripada perbadanan, kita yakin bahawa negara kita akan mempunyai kapasiti yang baik supaya kita dapat menjadikan negara kita pusat kepada pembangunan dan juga kita juga mempunyai kelebihan sebab kita juga sedang merancang untuk membina kapasiti digital ekonomi kita pada tahun 2020 dan seterusnya. Dan Malaysia juga mempunyai kapasiti yang tinggi sebagai pusat produk-produk yang halal. Ini antara lagi aset yang kita ada yang perlu kita garap bersama supaya ekonomi kita dapat dibina berdasarkan produk-produk yang boleh kita mempunyai property right. Dan dengan adanya undang-undang ini, perbadanan ini atau mekanisme ini dapat kita jadikan satu batu loncatan untuk memberi peluang yang lebih besar pada negara. Tuan Sri Speaker, saya banyak lagi nak cakap tapi saya ingat masa dah pendek. Jadi saya ingin menyokong undang-undang ini dan saya menyuruh kepada seluruh yang berhormat untuk melihat aspek undang-undang ini daripada sudut yang lebih besar. Dan sudah tentu kita akan perbaiki di semasa ke semasa. Dan kalau kita melihat di sudut dari segi negatif, kita tak bergerak ke mana-mana. Jadi kita jangan berprasangka, kita kena melihat ini sebagai kepentingan negara. Dan atas sebab itu saya menyeru supaya undang-undang ini diberi sokongan. Saya menyokong undang-undang ini. Terima kasih Tuan Speaker.